Tata Langka Part 4. Sukarelawati Muslimat Nahdlatul Ulama dalam apel siaga di Jakarta sebagai bagian dari pelaksanaan Dwi Kora pada 1964. Sekelompok orang berkeliling di sebuah daerah pecinan di Jakarta untuk meminta sumbangan dari rumah ke rumah untuk organisasi Palang Merah pada 1938. Sejumlah mahasiswi berlatih militer di lapangan Banteng. Presiden Soekarno menginspeksi pasukan Indonesia di Jakarta pada 1965. Prajurit KKO atau sekarang Marinir TNI AL, dalam upacara penyerahan Panji Unggul Jaya di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 15 November tahun 1959. Peringatan 5 tahun kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Pemuda Madiun melakukan upacara bendera mendukung kemerdekaan Republik Indonesia pada 1946. Pada 1966, sejumlah mahasiswi berlatih militer di lapangan Banteng, Jakarta. Foto ini merupakan foto dari Laskar Bambu Runcing dalam upacara pelantikan Dewan Kelaskaran Pusat dan Seberang di Yogyakarta, November tahun 1946. Beberapa sosok pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Solo pada 1949.